بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. في تفسير سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم ميم. الله أعلم بمراده بذلك. الله تبي الله إكو علامه بالروح. الله تبي الله إكو علامه بالروح. Bimuradihi kalawan kersani Allah bidarika kalawan mengkono-mengkono maqati'ul huruf ta sin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka utawi mengkono-mengkono. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka utawi mengkono-mengkono ay hadhil ayatu tegese utawi ikilah piro-piro ayat. Tegesi utawi ikilah piro-piro ayat. Iku ayatul kitabi. Iku piro-piro ayat saking kitab. Iku piro-piro ayat saking kitab. Al-Qur'ani tegesi Al-Qur'an. Walidhofatu dan utawi idhofah. Susunan idhofah. Mudhof-mudhof ilaih. Ayatul kitabi. Bimakna min iku kalawan maknum min ayatun minal kitabi. Al-mubini kang jelasake, kang jelasake. Al-mudhiri tegese mertelaake. Al-haqqa ing perkara sing bener. Minal batili saking perkara sing batil. Minal batili saking perkara sing batil. La'allaka ono kalami. La'allaka ono kalani. Ono kalani. Ya Muhammadu Nabi Muhammad. La'allaka ono kalani siro. La'allaka ono kalani siro ya Muhammadu Nabi Muhammad. Iku bakhi'un nafsaka. Iku bakhi'un wong sing ngelarani. Iku bakhi'un wong kang ngelarani. Nafsaka ing awak dewene sira. Qatiluha, qatiluha tegese wong sing mateni nafsaka. Qatiluha tegese wong kang mateni nafsaka. Ghamman krana muring-muring, krana muring-muring. Min ajri an la yakunu mu'minin, min ajri an la yakunu. Saking utawa mergo, mergo ara-arai yento ora ono. Min ajri anda yakunu. Mergo o mergo ara-arai, ya, mergo ara-arai yento ora ono. Min ajri mergo ara-arai anda yakunu yento ora ono. Sopo wong kafir, ay ahlu makata tegesi penduduk Mekah. Iku mukminina piro-piro wong mukmin. Iku mukminina piro-piro wong mukmin. Wala'alla lan utawi lafad la'alla huna indalam iki, huna indalam iki ayat lil isfaki. Iku kanggo makna isfak. Isfak niku maksudnya gaweyo ngapungi gaweyo welas, ya, gaweyo welas. Ay asfik alaiha tegesi gawiyo welas sopo siro alaiha ing ngatasi nafsaka.
Ay asfik tegesi gawiyo welas sopo siro alaiha ing atasi nafsaka bitakhfifi hadal wahmi kalawan ngentengake ikilah muring-muring. Sampeyan ojo muring-muring tok, santai mawon ngoten. Santai mawon. Walaupun mereka itu enggak mau beriman. Mereka enggak mau beriman, enggak mau percaya, enggak mau ikut, dia sudah santai saja. Inna sya'nunazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fadhallat. Inna sya'nalikane kerso. Inna sya'nalikane kerso. Sopo ingsun Allah. Nunazzil moko mudunake sopo ingsun 'alaihim ing atase ahlu Mekkah. Nunazzil moko mudunake sopo ingsun 'alaihim ing atase ahlu Mekkah. Minas sama'i saking langit ayatan ing tondo. Kalau aku mau, kata Allah, maka aku akan menurunkan suatu tanda. Fadhallat anaquhum laha khadi'in. Fadhallat anaquhum laha khadi'in. Fadhallat moko moko dadi tetep. Fadhallat moko dadi tetep. Bimakna mudhari utawi lapan dhallat bimakna mudhari iku kalawan makna fi'il mudhari maksudnya apa namanya tajaddud ya mana tajaddud ay tadullu tegesi tetep ay tadumu tegesi langgeng langgeng utawa tetep la ay tadumu tegesi tetep opo anakuhum piro piro tengkue piro piro leher piro piro tengkue wong kafir laha maring ayat iku khadi'ina anakku laha khadi'ina hale piro-piro wong kang dp-dp khadi'ina hale piro-piro wong kang dp-dp hale piro-piro wong kang dp-dp fayuk minu namoko podo iman sopo wong kafe. Kalau saya mau, saya akan turunkan suatu tanda. Yang tanda itu luar biasa gitu sampai mereka itu tunduk. Tunduk sama tanda itu. Karena saking luar biasanya. Sampai mereka lalu kemudian tunduk. Dan sampai gambarannya itu tidak mau mengangkat mukanya gitu, tunduk terus. Walamma wasafatil la'anaku bil khudu'il ladhi huwa li arbabiha walamma wasafat lan lamono nyipati usifat walamma usifat lan lamono tensifati usifat tensifati opo la'anaku piro-piro tengku piro-piro leher bil khudu'i kalawan dp-dp alladhi ya khudu' huwa kang utawi alladzi li arbabiha iku kanggo wong sing duwe anak kanggo piro-piro wong kang duwe anak jadi apa namanya leher-leher itu disifati dengan bisa menunduk gitu. Sementara menunduk itu maksudnya ya orangnya itu yang menunduk bukan lehernya jumi'atis sifatu minhu jam'alu qola jumi'at moko den sifati jumi'at moko den sifati opo asifatu sifati minhu saking alladhi jam'alu qola'i ing bentuk jama'i piro-piro wong kang anduine akal jam'alu qola'i ing bentuk jama'i piro-piro wong kang anduine akal jadi khodi'ina itu apa sifati anak umum. Jadi mereka itu sifatnya lalu kemudian tunduk terus. Gitu. Mereka yang tunduk itu bukan lehernya dok gitu ya orangnya itu loh maksudnya sing. Wa ma yatihi min dzikrin min ar-rahmani muhdatsin. Wa ma yati lan ora teko him ing menungso. Menungso sing kafir. Min dzikrin. Apa pinuturan siji? Apa panuturan siji? Qur'an yang tegesi Al-Qur'an. Minar rahmani saking pangeran muhdatsin kang anyar teko muhdatsin kang anyar teko
Sifatun ka sifatun utawi muhdatsin iku sifat sing napa sing mertelakake, kang mertelakake utawa sing jelasake. Ya karena ya di itu fi'il mudhari. Fi ya di itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ya berarti bukan yang dulu turun gitu ya, tapi baru saja turun. Baru saja turun li tajaddud. Wa ma ya'tihi min dzikrin min ar-rahmani mudzaffin illa kanu kecoba ono sapa wong kafir anhu saking dzikrin mu'ridina ibu biro-biro wong kang nolak. Ya memang begitu, orang-orang kafir itu begitu sifatnya. Kalau ada suatu peringatan-peringatan yaitu dari Al-Qur'an, ya orang kafir itu pasti nolak. Pasti nolak. Faqad kadzabu fa sayatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Faqad kadzabu moga teman-teman wis ngoroi. Sapa wong kafir bihi kalawan Al-Qur'an. Fa sayati moga bakali teko him ing wong kafir. Apa amba uma, apa piro-piro berita, piro-piro ceritane perkara utawa beritane perkara. Awakibuma, piro-piro akibate perkara. Kano kang ono sapa wong kafir bihi kalawan ma yastahziuna iku padha ngecek-ngecek. Yastahziuna iku padha ngecek-ngecek. Mereka akan tahu akibatnya nanti. Nanti fasaya tihim, nanti mereka akan tahu. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Awalam yarau, napa to ora ningali sapa wong kafir. Yen dhuru tegese ora ningali sapa wong kafir ilal ardi maring bumi. Kam ambatna ing sak pirang-pirang. Kam ing sak pirang-pirang. Ai kathiron. Ambatna kang nyukulake sapa ingsun Allah fiha ing dalam bumi. Ambatna kang nyukulake sapa ingsun Allah fiha ing dalam bumi. Ai katsiran tegese ing sak pirang-pirang, ing akeh, ing barang akeh. Mingkul li zaujin karimin saking saben-sabene napa jenenge saking saben-sabene macem-macem kang bagus-bagus. Saking saben-sabene macem-macem kang bagus-bagus. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lam. Jadi semuanya itu zaujin karimin. Inna fi dzalika la ayatan. Inna fi dzalika satamani iku ing dalam mengkono-mengkono kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. La ayatan yakti ono tondo. Jadi mereka itu kan kepengennya itu lalu ada suatu ayat, suatu tanda kekuasaan gitu yang luar biasa. Sing apa namanya yang kayak enggak ada tandingannya gitu. Yang lalu kemudian mereka itu karena ada ayat itu maka langsung beriman. Oh ya, oh, kalau kayak begini ya sudah kami beriman saja. Karena ini tanda ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa. Gak tahu tanda kayak apa, mungkin misalnya kerajaan Allah itu kelihatan gitu. Wah ada kerajaannya, wah kerajaannya luar biasa, pasukannya banyak, wah kita gak bisa melawan, misalnya gitu. Misalnya kayak gitu, Allah bisa saja bikin kayak gitu itu. Tapi sebenarnya itu sudah ada gitu. Alam ya awalam ya rawilal ardi, coba lihat itu bumi itu. Bumi itu dan isinya ya. Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada manusia. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Ta'ala berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja. Diciptakan berpasang-pasangan. Itu saja sebenarnya sudah ayat, sudah sesuatu yang luar biasa. Inna fi dzalika la ayatan. Itu sesuatu yang luar biasa. Dalalatan tegesi panuduan, panuduan. Petunjuk
ala kamali kudratihi ta'ala yang ngatasi sempurnane kuasane Allah. Itu saja sebenarnya sudah luar biasa, menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu sempurna kekuasaannya. Sempurna kekuasaannya melihat segala sesuatu. Wa ma kana aktsaruhum wa ma kana lan ora'un sapa aktsaruhum luweh ake menungso to luweh ake menungso mukminina wa ma kana aktsaruhum lan ora'un sapa luweh ake menungso mukminina iku pira-pira wong mukmin fi ilmillahi ta'ala ing dalem ilmune Allah Ta'ala. Jadi kanan itu karena fi ilmandi ya, maka ditafsiri fi ilmin lahi ta'ala. InsyaAllah para ulama luar biasa, fi ilmin lahi ta'ala yang dalam ilmu ni Allah Ta'ala. Jadi di zaman azali ini kuwis ditetapkan sama Allah Ta'ala, sing mukmin iki tapi enggak banyak yang mukmin, yang bener-bener mukmin itu enggak banyak. Nah, kebanyakan di antara mereka itu tidak mukmin. Jadi sudah ditulis, sudah ditetapkan kayak begitu. Nah, itu kalau pakai kana. Wa kana kholasi bawah zaidatun. Wa kana lan utawi lafat kana. Iku kola dawu sopo si bawah, imam si bawah. Iku zaidatun. Ini jadi khobar dari mutadar yang dibuang. Utawi kana iku zaidatun tambahan. Utawi kana iku zaidatun tambahan. Jadi karena itu kalau menurut Imam Sibawai tidak, itu karena itu tambahan. Jadi dimainkan. Wa ma kana aktsaruhum mu'minina. Wa ma lan ora. Aktsaruhum utawi luwih akeh wong menungso iku mu'minina, pira-pira wong mu'min. Jadi bukan dulu ya, ya sekarang-sekarang juga nanti. Kapanpun orang manusia itu lebih banyak yang kafir daripada yang mukmin. Berarti itu gak usah kaget, begitu itu gak usah kaget, biasa mawon. Bahwa banyak yang tidak percaya, banyak yang tetap kafir, itu ya biasa saja. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa inna rabbaka lan satu meni pangeran siro lahuwa yakti utawi pangeran iku al azizu pangeran kang minulyo dzul izzati tegese pangeran kang anduweni kemuliaan. Loh, kemuliaan kok malah banyak yang kafir? Mulia bagaimana ya kok banyak yang kafir? Maksudnya dzul izzati niku ya apa yantakimu minal kafirin. Yang takimu hale bakale nyikso sopo pangeran minal kafirina saking golongane wong kafir. Allah Ta'ala itu salah satu namanya Al-Muntakimu, Tuhan yang maha menyiksa. Siapa yang disiksa? Ya orang-orang yang kafir itu. Kalau nggak ada yang kafir, nggak ada yang disiksa. Ar-Rahim utur pangeran sing welas. Nama Tuhan itu banyak. Al-Ghafuru. Tuhan itu Maha Pengampun. Berarti ada yang diampuni gitu, banyak yang diampuni. Loh, kenapa diampuni? Karena banyak dosanya. Hanya dosanya. Jadi kalau ada orang-orang berbuat dosa itu ya biasa saja, ya memang itu begitulah. Nah, mungkin nanti dikasih kesempatan sama Allah untuk tobat, lalu kemudian diampuni sama Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu sifatnya atau namanya itu Al-Ghafuru, Tuhan yang Maha Pengampun. Ar-Rahim utur pangeran sing welas. Yarhamu tegese melasi sapa pangeran al-mu'minina ing golongane wong mukmin. Wa idh nada rabbuka Musa, cerita ya.
Wadkur lan nyeritakno sapa sira Muhammad ya Muhammad uhu Nabi Muhammad li kaumi kamari kaumi sira. Coba ceritakan kepada mereka itu ya. Idnada. Idnada in dalam nalikane nyeluk-nyeluk. Idnada in dalam nalikane nyeluk-nyeluk sapa rubuka pangeran sira Musa ing Nabi Musa. Lailata ro'yin nari. Lailata ro'yin nari. Utawa Lailatan ro'an naro syajaro bisa juga. Lailatan in dalam siji wengi. Ro'a kang ningali sapa Nabi Musa an naro ing geni wa syajarata lan ing uwit-uwitan. Lan ing uwit-uwitan, buah tin. Jadi ada pohon tin itu kebakar. Kebakar oleh api. Oh itu kelihatan sama Nabi Musa. Lalu kemudian Nabi Musa itu mendekat lalu dipanggil. Ani'ti al-qawm al-zalimin. Ani'ti kalawan gambari ai bi'an bi'ani'ti kalawan gambari yento nekanono siro Musa. Kalawan gambari yento nekanono sapa siro Musa. Al-qawma ing kaum niku al-zalimina sing zalim-zalim. Sing zalim-zalim. Rasulan hale dadi rasul. Kamu sekarang tak angkat jadi rasul. Itu. Kamu saya kasih mukjizat-mukjizat. Tongkatmu itu jadi mukjizat. Tanganmu itu jadi mukjizat. Dan kamu saya kasih tugas sebagai rasul utusan. Nah, datanglah kepada kaum itu. Kaum Fir'aun maksudnya, kaum Fir'aun. Kaum Fir'aun rupani kaum Fir'aun. Kaum Fir'auna rupane kaum Fir'aun mahu sertane Fir'aun. Ya datangnya itu maksudnya ya kepada Fir'aunnya itu pimpinannya. Zalamu anfusahum bil kufri billahi. Zalamu hale podo nganiyoyo. Hale podo nganiyoyo. Sopo kaum Fir'auna anfusahum ing biro-biro awak dhewe ini kaum Fir'auna bil kufri kalawan sebab kafir billahi kalawan Allah Ta'ala. Oh, mereka itu sudah mendzalimi diri mereka sendiri. Loh, maksudnya apa mendzalimi diri mereka sendiri? Karena mereka itu berbuat kafir kepada Allah. Mereka kafir, kufur, tidak beriman kepada Tuhan. Wa bani Israel lan zalim maring bani Israel. Wa bani Israel lan zalim maring bani Israel. Bisti'badihim sebab ngalap sesembahani bani Israel. Bisti'badihim sebab ngalap sesembahani bani Israel. Mereka itu menjadikan bani Israel sebagai budak-budak. Dan mereka disuruh nyembah. Bani Israel itu disuruh nyembah Fir'aun. Ala yattaquna. Ala yattaquna. Nopoto ala yattaquna. Nopoto ora gelem wedi sapa kau. Alhamdulillah utawi hamzah iku lil istifham kang kupi takonan al ingkari kang bangsa ingkar. Kang bangsa ingkar. Ala yattaquna. Nopoto ora gelem wedi sapa kau. Allah ing Allah Ta'ala bi taatihi kalawan manut maring Allah. Fayuwahiduna moko gelem ngijenake sapa kaum hu ing Allah Ta'ala. Apa mereka enggak mau takwa kepada Allah? Yaitu dengan cara mengesakan Allah bahwa Tuhan itu hanya Allah Ta'ala, bukan Fir'aun. Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun. Iki si anu, si nawar gitu. Nabi Musa masih nawar. Qala Musa, tahu sapa Nabi Musa. Rabbi tu pangeran ingsun, ini satemene ingsun iku akhaku wedi sapa ingsun. Ayu kadhibu iyan tonggurui sapa kaum ni ing ingsun. Aduh ya Allah gimana ya? Saya ini khawatir, saya takut. Saya takut, khawatir saya kalau saya yang disuruh diutus jadi rasul untuk mereka itu saya takut. Wayadiku sadri lan dadi rupek.
utawa susah. Nah, waya diku lan dadi rupek apa sadri atine ingsun. Min takdzibihim merga goroi kaum li maring ingsun. Kalau mereka itu enggak percaya sama saya, itu saya jadi susah. Ya diku sadri, diku itu apa? Jadi sempit gitu. Toko sempit. Yang sempit itu dadanya gitu. Orang itu kalau susah banget itu kan kayak sesak nafas. Sesak nafas, saking susahnya. Ini wadiku sodri, maksudnya susah kan? Saya susah kalau mereka itu enggak percaya. Wala yang toliku disani. Wala yang tariku lan ora lancar apa lisan ingsun. Lisan saya itu enggak lancar. Lisan saya termasuk sing napa? Ya sulit mengucapkan sesuatu. Nah, Nabi Musa itu. Bi ada irisalati kalawan nekani risalah, nekani utawa kalawan nyampeake risalah. Lil uqdati krono ono loro allatiyo uqdah fihi kang ono in dalam lisan. Jadi Nabi Musa itu punya penyakit lisannya itu agak cacat gitu ya, agak cacat ya, karena itu takdirnya Allah Ta'ala, qadar Allah ya. Karena dulu masih kecilnya itu, masih bayinya itu, Nabi Musa makan bara api. Di bara api itu dimakan, lisannya cacat. Karena lisannya cacat, maka mengucapkan sesuatu enggak lancar. Layan toliku lisani, enggak lancar. Maka ini doanya Nabi Musa yang terkenal apa? Robisroh li sodri, waisil li amri, wahdul uqdatan min lisani. Itu doanya. Itu dipakai oleh orang-orang yang mau ngajar, mau khutbah, mau ceramah gitu ya. Jadi doa dengan doanya Nabi Musa, ya Allah mudah-mudahan lisanku ini lancar gitu. Wah lul uqdatam bilisani, yang gak lancar-lancar itu biar dihilangkan. Kenapa? Ya qawlu qawli, kalau lancar itu maka mereka bisa faham. Kalau gak lancar sulit, kalau gak lancar. Farsin, jadi kita yang enggak lancar lisannya itu ono contoh ya gitu, ada contohnya. Nabi Musa itu adalah salah satu nabi yang kalau ceramah itu enggak lancar, Jadi beliau adalah rasul, diutus sama Allah Ta'ala, rasul, tapi ceramahnya enggak lancar. Farsil moko ngutus sosopo panjenengan gusti, farsil. Ya, masih tawar-menawar ya. Nabi Musa itu diangkat jadi rasul sih. Si towo masih tawar-menawar. Farsil moko napa jenenge? Moko ngutus sapa siraku, sapa panjenengan Gusti ila Haruna, ila akhi maring dulur ingsun Haruna rupane Nabi Harun. Ma'i sertane ingsun, tapi ya dengan saya, jangan diganti gitu. Saya tetap jadi rasul, tapi saya pengen punya pendamping. Saya pengen punya pendamping. Nah itu coba, itu utus juga itu saudara saya namanya Harun. Nah Nabi Harun itu, dia itu kalau ceramah enak, gitu. Kalau ngomong itu enak, lancar. Ada kan orang begitu itu. Jadi ngomongnya itu vokal, enak. Kalau ngomong itu lancar, enak. Didengarkan itu ya enak. Ada orang alim tapi ngomongnya itu gak enak. Banyak berhentinya gitu. Banyak mikirnya. Mungkin gak saking alimnya gitu ya sih mikir. Jadi kadang-kadang ngomong E-nya itu panjang-panjang. Ya, banyak yang begitu, jadi masya Allah.
Tapi ada orang yang nggak begitu alim, biasa-biasa aja, tapi ceramahnya enak, itu dengarkan itu enak, lancar. Ya begitu emang, ya, seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang diutus pertama kali itu ya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa itu terus tawar-menawar, gimana nih, agar sukses visi dan misi ini, maka perlu diutus juga Harun. Harun itu ceramahnya enak. Ceramahnya enak. Makanya Nabi Harun itu jadi pendampingnya Nabi Musa. Jadi kalau apa namanya pendahuluan, sambutan begitu ya Nabi Harun. Baru kalau sudah inti-intinya dialog gitu ya, langsung apa namanya sudah acara intinya gitu, nah, Nabi Musa yang maju. Tapi kalau pendahuluannya gitu ya, apa ya, persuasif ya, kata-kata persuasif, nah, gitu ya, yang bisa memprovokasi orang, itu Nabi Harun, membakar semangat orang gitu ya, itu Nabi Harun. Tapi kalau sudah inti-intinya gitu, itu Nabi Musa. Walahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtuluni walahum lan iku tetep kaduwe kaum alayya ngelarani ngatasi ingsun utawi dhanbun dosa saya itu punya satu kesalahan atas mereka, saya itu pernah berbuat salah gitu kepada mereka itu, begitu kata Nabi Musa. Kenapa kamu khawatir Musa gitu, menghadapi kaum itu? Saya itu dulu punya satu kesalahan kepada mereka. Bikotlil kipti kalawan sebab mateni wong kipti minhum setengah saking kaum. Jadi kaum itu kaum kipti. Kaum kipti itu ya kaum atau penduduk asli Mesir. Penduduk asli Mesir itu kipti namanya. Makanya salah satu istri Nabi siapa namanya? Maria Al-Qibtiyah. Itu dari situ. Dari situ. Nah, mereka itu bukan orang Arab. Nah, itu ya apa ya penduduk Afrika. Penduduk Afrika. Sementara Nabi Musa dengan Bani Israel itu orang Arab, orang Jazirah Arab lah. Jadi wong niku ganteng-ganteng gitu, ganteng-ganteng. Putih-putih, tinggi-tinggi, mancung-mancung. Jadi Musa itu begitu. Jadi suatu ketika Nabi Musa itu pernah memukul orang Kipti dengan satu tempelengan, tempeleng sekali, langsung mati. Gak tahu kenapa, mungkin ya karena ada sesuatunya. Ada memang orang itu yang ada tanda-tanda fisiknya gitu, tanda-tanda fisiknya. Kalau mukul itu bahaya. Mukul bahaya. Dulu almarhum Yai Yahya itu katanya begitu. Katanya ya ini apa ceritanya alumni-alumni sepuh gitu. Nah, jadi makanya Yai Yahya itu enggak pernah nempeleng. Karena kalau sekali nempeleng itu bahaya. Bahaya. Bisa jadi orang ditempeleng itu kan yang mungkin hanya memar gitu. Memar saja. Tapi kalau ya yang nempel yang bahaya sampai berdarah-darah mungkin. Makanya nggak pernah nempel yang katanya gitu. Saya nggak begitu tahu, masih kecil masih umur berapa. Nah mungkin ya kayak gitu lah. Jadi Nabi Musa itu kalau tempeleng bahaya. Salah satu kaum Kipti itu tempeleng, sekali tempeleng langsung mati. Mati. Maka Nabi Musa itu susah. Nah
Nabi Musa itu kan lari ke Madian. Madian itu setelahnya Tur Sina gitu ya. Jadi Mesir itu di barat, lalu Nabi Musa itu lari ke timur. Timur itu melewati Tur Sina, melewati pegunungan-pegunungan Tur Sina. Nah, setelah Tur Sina itu terus ada Madian namanya. Madian itu adalah kampungnya Nabi Syu'aib. Nah, makanya Nabi Musa itu terus jadi mantunya Nabi Syu'aib. Madian itu. Nah, Madian itu sekarang katanya bagian dari Saudi Arabia. Jadi kalau ke Saudi bisa itu jalan-jalan ke sana. Tapi terlalu jauh, sangat jauh. Karena dia pinggir, jadi pinggirnya antara Saudi dengan Yordan, kalau nggak salah, dengan Yordan. Nah, di situ katanya di situ ada makamnya Nabi Syu'aib. Nah, tapi yang jelas di situ itu ada rumahnya Nabi Syu'aib. Kalau rumahnya Nabi Syu'aib itu masih ada, jadi dia itu kayak gua, gitu. Ada apa ya sekarang istilahnya itu? Guwairu Syu'aib. Nah, Guwair itu gua kecilnya Nabi Syu'aib. Itu rumahnya Nabi Syu'aib. Nah, jadi Nabi Musa itu lari ke sana itu ya gara-gara membunuh Kipti ini. Mau lari itu kejar-kejar, jadi buronan lah. Nabi Musa itu jadi buronan, lalu lari ke sana. Lalu ketemu sama perempuan-perempuan gitu ya. Lalu dibawa pulang. Bukan dibawa pulang, ditemani ya, agar aman. Lalu ternyata itu adalah putri-putrinya Nabi Syu'aib. Lalu kemudian ditawari, gimana kalau kamu jadi mantu saya? Maharnya apa? Maharnya kamu kerja di sini selama 8 tahun. Kalau bisa 10 tahun. Kalau bisa 10 tahun. Nabi Musa itu umurnya sekitar 30 tahun. Sekitar 30 tahun. Yang ketika lari itu umur 30 tahun. Fa'akhafu ayyak tuluni, fa'akhafu mukawuddi sobo ingsun ayyak tulu yang tomateni sobo kaum ni ingsun. Saya takut kalau saya kesana lagi gitu ya, apalagi terus menghadapi Raja Fir'aun. Itu saya langsung ya, saya buronan. Saya itu buronan, dicari-cari orang. DPO, daftar pencarian orang. DPO. Fa'akhafu ayyak tuluni bihi sebab Zambun, bihi sebab Zambun. Saya dulu punya salah dan gara-gara kesalahan itu saya takut kemudian saya dibunuh. Qala kalla fadhhab qala ta'u sabu Allah ta'ala kalla boten-boten ora iso kalla ora iso ay layak tulunaka tegesi ora bakal iso mateni sapa kaum kaing sira dan aman sampean amin mereka enggak mungkin bisa membunuh sampean. Padahaba moko budalo sopo siro luru ay anta yo siro Musa wa aku kalan dulur siro. Wah, jadi itu satu kali perintah gitu, instruksi. Padahal Nabi Harun itu gak ada di situ. Nabi Musa itu ada di Gunung Tur Sina itu, pulang dari Madian menuju ke barat ya. Di pegunungan Tur Sina itu kan Nabi Musa kesasar, ini kemana lalu ketemu ketemu di suatu tempat api itu. Nah, di situ ternyata kemudian Nabi Musa diangkat menjadi rasul. Nabi Harun ada di mana? Nabi Harun ya ada di Mesir. Ya, tapi ini broadcast. Jadi sekali instruksi itu dua orang langsung kena. Anta wa akhuka fadhhaba. Moga budalo sapa sira loro gitu. Nah, jadi ketika itu juga Nabi Harun diangkat menjadi rasul dan diberi perintah untuk mendampingi Nabi Musa. Fafihi moko iku ing dalem ayat fadhaba utawi taglibul hatir ngaprahake wong sing hatir alal gaib ingatasi wong sing gaib. Jadi Nabi Harun itu kan gaib, enggak ada di situ gitu. Gaib ya, tapi kayak sama-sama hatir gitu. Fadhaba bi ayatina kalawan piro-piro ayati ingsun kalawan gowo piro-piro mukjizate ingsun. Sampean tenang saja, sampean itu tak kasih bekal mukjizat. Inna satamene ingsun ma'akum satani sira kabeh mustami'una iku
pangeran kang midhangetake. Mustami'una iku pangeran kang midhangetake. Ma ing perkara takuluna kang padha dawuh sapa sira kabeh. Wa ma lan ing perkara yukalu kang den ucapake apa manakum maring sira kabeh. Ujriya den panggonake utawa den lakokake. Ujriya den lakokake sapa Nabi Musa lan Nabi Harun majrul jamaati ing panggonane jamaah. Ma takuluna ma'akum inna ma'akum faktiya moko nakanono sapa sira luru fir'auna ing fir'aun fakula moko dawa sapa sira luru inna satu menikito aiku lan minna tegesi saben-saben suwiji minna saking kita rasulur rabbil alamin iku utusane pangerane alam kabeh ilaika maring sira fir'aun. Kami ini maksudnya masing-masing dari kami itu sama-sama rasul, saya Rasulullah, ini saudara saya Harun ya Rasulullah, gitu, sama-sama rasul. An arsil ma'ana bani Israel, an arsil kalawan gambare yento ngelepasno sapa sira Firaun. Kalawan gambare yento ngelepasno aibi an arsil, kalawan gambare yento ngelepasno sapa sira Firaun ma'ana sertane kita ila syami maring negara Syam bani Israela ing bani Israel. Bani Israela ing bani Israel. Nah, kamu katakan begitu nanti caranya gitu. Fa'ataya moko nekani sapa wong loro hu ing Fir'aun faqala moko padha ngucap sapa wong loro lahu maring Fir'aun ma ing dawuh tu kira kang wis disebutaken apa ma. Wallahu a'lam bil haqqi wassawab al-fatihah.